Halo semua, selamat datang kembali di 11 Juli 86 Channel. Di video sebelumnya, kita sudah membahas air terjun terindah di dunia part 1. Pada video kali ini, kita akan membahas air terjun terindah di dunia part 2. Jadi, pastikan untuk menonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Halo para pencinta keindahan alam. Kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan menakjubkan untuk mengeksplorasi air terjun terindah di dunia, part 2. Siapkan diri Anda untuk terpesona oleh keajaiban alam yang memukau dari berbagai belahan dunia. Mari kita mulai petualangan spektakuler ini. Foringsfossen adalah salah satu air terjun paling terkenal di Norwegia, dengan ketinggian total 182 meter dan lompatan vertikal utama setinggi 145 meter. Terletak di wilayah Hardanger, air terjun ini mengalir dari sungai Bjoreo. Pemandangan dramatis dari tebing-tebing tinggi dan akses mudah melalui jalan setapak. Terdapat pula jembatan gantung yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari air terjun. Terletak di Taman Nasional Erawan di Provinsi Kanchanaburi, Erawan Falls adalah air terjun 7 tingkat yang sangat indah dengan kolam alami berwarna biru kehijauan di setiap tingkatnya. Pengunjung dapat mendaki dan berenang di kolam-kolam alami yang jernih di setiap tingkatan air terjun. Keindahan alam dan suasana yang tenang menjadikan Erawan Falls salah satu destinasi wisata paling populer di Thailand. Plitvice Falls terletak di Taman Nasional Plitvice Lakes, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Air terjun ini menghubungkan serangkaian danau yang indah dengan air yang sangat jernih. Jalur jalan kayu yang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi kawasan ini dari dekat, pemandangan yang menakjubkan, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Thank you.
terletak di Fiordland National Park, Sutherland Falls adalah salah satu air terjun tertinggi di Selandia Baru dengan ketinggian sekitar 580 meter. Air terjun ini terdiri dari tiga lompatan utama yang mengalir dari Lake Quill. Kayateur Falls adalah salah satu air terjun terbesar di dunia berdasarkan volume air yang mengalir dengan ketinggian sekitar 226 meter. Terletak di Taman Nasional Kayateur, air terjun ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan alami. Keindahan alam yang murni dan suasana yang tenang menjadikannya destinasi yang luar biasa bagi para pecinta alam. Semua air terjun ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa dan merupakan destinasi wisata yang populer bagi para pecinta alam dan fotografi. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami mengunjungi air terjun terindah di dunia di part 2 ini. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan video ini jika kalian menikmatinya. Pastikan juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan seru lainnya yang akan datang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya!